Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah di utara perempatan Jedes. Konowi Pasar Sapi, gitu. Terus ini di utaranya. Nah, kita akan memasuki jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, kalau jembatan itu kita arahnya ke sini ya, teman-teman. Itu ada aula dakwah. Ada aula dakwah LPK TPA Ponorogo Setono Tegal Sari Jedes. Lah, kita masuknya ke sini. Ke sini ke arah timur. Nah, di sini dia. Ini situasi kanan kiri. Ini tepat pukul 3 lebih 10. Ini masjid-masjid mengumandangkan azan asar. Seperti ini. Nah, dan itu ada bapak-bapak. Mantap. Dah iki merenges. Ye. Ini dia sudah ramai ya. Sudah ramai. Dan perlu diingat di sini tidak bisa dilewati mobil. Nah, mobil yang bisa pejalan kaki sama naik sepeda, sepeda motor. Enggak, Kung. Nah, dilarang berhenti di tengah jembatan. Yang perlu diingat dari jembatan ini, Jembatan Gantung Tegal Sari Ponorogo, dilarang buang sampah di sungai maksimal 40 orang. Nah, perlu kita ingat ya. Nah, atau kita baca dulu. Oke, kita parkir dulu ya, teman-teman. Ini dia. Jembatan beberapa hari yang lalu, ini Jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan ini adalah pemberitahuan tata cara melintas jembatan gantung. Harus antri berurutan jumlah maksimal 40 orang pada waktu yang bersamaan dan tidak boleh berkelompok. 2. Dilarang bermain-main, berlari-lari, berfoto selfie di atas jembatan. Jangan bersandar pada pagar pembatas. 4. Anak-anak diwajibkan dalam mengawasi orang. Anak-anak diwajibkan dalam pengawasan orang dewasa ketika melintas. 5. Dilarang menyeberang pada saat hujan deras atau banjir. 6. Menjaga kerapian dan kebersihan di area jembatan gantung. 7. Roda 4 ya. Jadi mobil gak boleh lur. Dilarang melintas kecuali ambulan. Jadi ini memang sedang semini ya. Semini ini sedang ya. Semini lur. Baik, yuk gantian toh bubu. Jembatan Shiratal Mustaqim. Kilur. Jadi seperti ini. Oke ya, teman-teman, ini adalah Jembatan Shiratal Mustaqim Tegal Sari Ponorogo. Silahkan berkunjung di sini. Kalau lewat barat yaitu tempatnya di utara perempatan Jedes, nanti ada arah ke timur yaitu ke arah Tegal Sari. Ngono lur. Oke, iki aku harus numpak motor, gitu. Numpak motor, merono, terus keliling. Dan kita melaksanakan sholat asar ya. Karena ini sudah waktunya asar. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ini dia, Masya Allah. Jembatan gantung. Nah, ini bagian timur ya. Jadi kalau teman-teman sini, bagian timur ini sama persis dengan yang barat tadi. Ini dia. Semoga saja selalu senantiasa dalam lindungannya. Kita tidak ada halangan suatu apapun. Nah, dan di sini ada makam Kiai Nur Sodik. Ini dia. Jadi mungkin setiap malam atau mungkin lebih khususnya malam Jumat, di tempat ini adalah sangat ramai. Mohon izin untuk kawasan sini atau yang babat daerah mriki. Dan ini adalah barat Masjid Tegal Sari ya. Oke, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.